David dikabarkan sudah mulai sadar sejak koma berpekan-pekan karena dianiaya Mario Dandi Satrio. Kabar David sadar itu seperti dalam unggahan ayah David, Jonathan Latumahina. Jonathan Latumahina mengunggah momen David mulai sadarkan diri dan membuka matanya dengan kondisi tubuh yang masih terpasang alat bantu. Dalam cuitan itu pula, Jonathan Latumahina menyebutkan bahwa kini kondisi David sedang memasuki fase pemulihan emosional dan mulai sadarkan diri. Lebih lanjut, Jonathan menyebutkan bahwa saat ini David sudah bisa membuka mata namun belum bisa berbicara. Dalam video itu pula terlihat David yang dibimbing Jonathan untuk mengucapkan syahadat yang tengah menahan kesakitan. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin, 20 Februari 2023. Polisi telah menetapkan dua tersangka dalam kasus penganiayaan David, yakni Mario Dandi dan Shane Lucas. Kedua tersangka telah ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan dan kini kasus penganiayaan pada korban David dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Sementara AGH, 15, yang merupakan kekasih Mario Dandi kini telah ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan terhadap David. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!